Assalamualaikum pada AJK semua, pada ahli-ahli kita. Kita harap kita dapat bersabar sebab 14 hari lagi ditambah dan dilanjutkan untuk kita bercuti. Dan saya tahu bagaimana kekangan, bagaimana permasalahan kita semua, terutamanya menghadapi percutian ini di mana segala-galanya kita rasa sangat mengejutkan. Kita jangka 1 April dah habis, kemudian dilanjut 14 hari. Ini satu tamparan yang sangat hebat kepada industri kita, juga kepada pengarah-pengarah kita yang sekarang ini, ketika ini sedang menunggu kontrak, signing kontrak, belum dapat gaji, belum dapat allowance dan lain-lain lagi. Dan saya sangat simpati dengan mereka. Dan kita sama-sama. Dan FDM akan membantu dengan apa cara jual. Okay. Saya tanya sikit, apa perancangan FDM sekarang ini untuk membantu ahli-ahli dalam keadaan bencana ni? Apa perancangan dia? Sekarang ni selain daripada COVID-19 yang kita adakan sekarang, selain daripada tabung itu, FDM juga telah berusaha sedaya upaya untuk mencari sumber-sumber yang lain daripada industri kreatif ini. Terutamanya daripada GLC, yayasan, orang berseorangan dan lain-lain lagi. Itu yang kami sedang usahakan dan diketuai oleh Cik Khalil sendiri. Dan okay, saya harap sekalian boleh lancar, insyaAllah. Okey, sebagai ahli, apa yang ahli boleh menyumbang kepada FDM dalam keadaan sekarang? Ketika ini ahli bila dia duduk di rumah, kita fikir apa-apa yang perlu. Seperti membuat skrip, mencari idea, membuat dokumentari, membuat PSA, menyimpan skrip, menyimpan idea, kemudian kita buat short film, banyak lagi yang kita boleh buat, banyak lagi yang kita merangka. Kalau kita kalau kita rasa kesorangan, kita boleh panggil kawan-kawan kita untuk bersama-sama mendiskusi poin-poin dan juga idea-idea tertentu, kemudian kita laksanakan, kita applykan ataupun kita turun dan executekan. InsyaAllah pada time kita habis 14 hari ini, kita rasa kita dapat sesuatu yang berfaedah untuk negara kita. Okey bang, yang terakhir boleh tak bang bagi kata-kata semangat kepada ahli-ahli FDM sekarang ni dan juga semua penggiat-penggiat seni filem khususnya? Itu je. Stay at home, banyak doa dan carilah sumber-sumber mana yang perlu. Kalau boleh kita mintalah saudara-mara kita kalau yang mana berada, yang mana kemampuan untuk dahulukan sikit demi sikit. Jangan minta banyak. Ya, minta 300, 200 kalau banyak-banyak saudara kita pun tak dapat. Jadi kurang-kurangnya dapat menampung kita dalam 14 hari ini, insyaAllah dapat 14 hari ini, pada 14 hari bulan ini kita rasa kita adalah cahaya di hujung tunnel. InsyaAllah, ya, banyak-banyak bersabar. Dan kita harus bersatu. Dan apa-apa silalah utarakan hasrat dan niat ataupun hajat kepada FDM. Kita akan cuba membantu sedaya upaya. Terima kasih. Okey, terima kasih, Muhammad.